harusnya tetap di nggak apa-apa ditengok gitu. Enggak, tadi ditunggu kan, ini mumpung di peternak senior. Cari ilmunya tuh, cari ilmunya ini. Iya, patoknya gede, panjang. Sekarang mau lihat di Google. Iya, tahu. Nah, kan sepasangnya 8 juta kita rongon. Oh. Ada apa sih pasangan lo, kan? Mantap. Ini udah termasuk harga murah. Murah. Ini yang udah siapan. Nah, udah siapan ini. Minta 20 juta. 20 juta siapan cicak rowo. Asli dari peternak, bukan dari warung. Nih. Nah, kita ambil uang cash dulu ya, teman-teman ya, karena yang punyanya nggak mau ditransfer, jadi harus pakai sistem cash. Nah, kita ya ambil dananya dulu. Oh, yang ini. Tuh bapaknya. Ini bapaknya tuh. Keren ini skornya. Alhamdulillah teman-teman ya, hari ini saya niat untuk meminang sepasang murai batu, jadi biar bisa ikut beternak murai batu. Semoga sukses ya teman-teman, doain ya biar bisa ikut melestarikan murai batu. Oke, salam kicau mania. Satu. Ini satu dulu, buka. Nih kalau dipegangin. Belum dulu. Cewek yang ceweknya. Ini anti sampo anti kutu. Awas ya. Ini tanggung jawab. Oh, udah disemprot ya. Udah nih, anti kutu. Ntar itu pegang dulu. Biar tahu gitu kan nih. Ini enggak ikut, enggak ada kutuan sih, cuman ini penyemprot kutu. Ya buka. Ini kutu bukan sampah. Kutu. Jangan panjang lele. Ini gede juga ya patoknya. Iya, patoknya gede, panjang. Ini gue takut lepas. Halo teman-teman. Ya, ada murai batu, ada cucak rowo. Cucak rowo. Nih, sekarang fokusnya ke cucak rowo. Sambil belajar dari master-master. Master murai. Aslinya itu kan cucak rowo lebih cepat buka. Ya, lagi sama abang Raka itu, ini calon guru. Oh ya, buka. Sama-sama barengan. Guru ternak ini nanti. Wah, barengan belajar. Ya, orangnya enak banget nih, berbagi ilmunya enak banget. Berbagi ilmu. Kalau cucak rowo itu anak kan berapa, Pak? Makan sendiri 8 juta, ya. Oh, makan sendiri 8 juta. Jatuhnya ke tengkulak. Sepasang bukan, Pak? Iya, Pak. Sepasang, bukan satu ya. Kalau cucak rowo banyak kan langsung sepasang ya? Satuan juga boleh. Ini termasuk murah. Sekarang mau lihat di Google. Iya, tahu. Rata-rata, Pak. Ya, anak kan sepasangnya 8 juta cicak rowo. Ya, ada apa sih pasangan lo, Pak? Mantap. Ini udah termasuk harga murah. Murah. Ini yang udah siapan. Nah, udah siapan ini. Minta 20 juta. 20 juta siapan cicak rowo. Asli dari peternak, bukan dari warung. Nih. Dari peternak. Dari tahun 82, Pak, ternaknya, Pak. Ternaknya enggak, saya tahu cicak rowo tahun 82 mulai masuk kerja, bisa beli sendiri kan juga. Oh, berarti hobinya dari 82 udah melihara cicak rowo itu ya.
sering gue ternak, terus nyoba-nyoba, belum ada di YouTube, semua masih otodidak. Terus ternak flu burung, berhenti, cari ilmunya. Karena nggak semuanya peternak kasih ilmu. Nah itu. Gak ada. Jarang. Oh, kata senior ya nggak ada. Jarang orang mau ngasih ilmu. Dia ada 50 pasang. Gampangan mana dan lebih gampang murai? Makanya terserang aja ya, karena jauh bukan jauh harganya kan sekarang murah. Karena setiap orang kan juga bisa. Iya. Itu aja. Tapi kenapa ini pak? Kan murai gampang tuh. Terus untuk pemasaran murai sama cucak rawa itu? Gampangan cucak rawa. Oh, gampangan cucak rawa. Padahal harganya barang mahal banget ya? Barangnya langka. Barang, oh karena barang langka itu ya. Sekarang gue tanya, gue balikin di pihak dia ada carolnya. Tadi sih nggak tahu yang di kerodong itu, yang kayak digantung itu tadi nggak tahu yang di dalam kerodongnya. Nah, gue medikin dia, jadi berarti kan ya tiap ini di sini juga nggak ada gitu, kasih catatannya gitu aja, bukan medikin dia. Emang iya gue kesel. Sebenarnya kesel. Berarti ini. Kalau murah pasti ada gitu. Kalau orang nyari cucak rawa berarti harus nyari penangkar ya, berarti ya. Kesini aja sih kayak si Cicu atau orang jual yang ganda. Gak ada uang gitu gak mau. Laku ini. Kita lihat kandang cucak rawanya nih. Nah, mantap. Mana yang bakal saya dipakai dulu? Mantap nih burungnya nih, pasang. Ya ukurannya lumayan besar lah. Ini lagi ngerem nih. Kamu ngerem? Oh, ini lagi ngerem. Berupa? Ya itu mau nelor nih. Apa mau jagain anaknya? Iya tadi nyerang. Satu, dua. Itu ngerem juga. Empat. Karena ngerem juga. Desainnya langsung nyamper ya. Itu juga lagi ngerem tuh. Nah di sini ada 5 pasang, sebelah sana juga masih ada 5 pasang. Pokoknya ini ladang duit lah ini ya. Anakan aja baru bisa makan sendiri udah 8 juta. Yang sepasang 20 juta. Yang buat kalau mau buat ternak 20 juta. Pokoknya udah ladang masa depan ini.